tapi isiannya banyak. Pasar lagi, tapi pasar yang ini tuh belum pernah aku pergi ya selama di sini. Ini namanya nanti Pasar Muara Karang. Dekat rumah juga sih masih. Tapi ini nanti aku nggak tahu pasarnya kayak apa, apakah lebih rame dari pasar yang biasanya aku datengin. Kalau pasar yang biasa aku datengin itu namanya Pasar Rawa Bebek. Kampung Bebek. Pasar Kampung Bebek. Bukan Rawa Bebek ya? Bukan. Beda ya? Iya. Oh, beda. Jadi kalau ini Pasar Muara Karang. Oke, ikuti nanti kita mau lihat sarapan apa aja yang ada di pasar. Ada tripang lagi. Jadi kalau di pasar yang mayoritasnya Chinese gitu, pasti ditemuin ada yang jual tripang. Ini berapa yang gini? 15.000. Satu? Iya. Ini juga 15. Seperempat ini. Ada ini sampai 2 on. Oh, enggak nyampe seperempat ya sampai. Ini juga ada di kecil. Besar 2 on. Itu apa enggak? Ini yang besar. Oh. Yang besar. Itu aja dong. Ini aja. Ini pedak. Iya, pindang. Oh, pindang. Belum buka. Uangnya mau sih. Masalah aja, Bu. Ada di kolos. Tiau goreng Medan. Tuh, kayak gitu. Hah? Tiau goreng. Pesannya di mana? Oh, tapi apa? Oh, ada menunya. Mau order di sini? Boleh. Kue tiao goreng satu. Terus? Udah. Pilihannya apa aja? Kue tiao goreng, bihun goreng, nasi goreng, mie tomat. Oh, kue tiao goreng aja udah benar. Ya. Terus? Enggak, makan sini di situ. Ayo, ya. Pedas boleh. Ya, makasih. Ke sini. Wah.
mantep. Mantep. Makasih Dek ya. Ini apa? Ini lapcong ya? Iya. Enak lapcongnya. Aku udah satu. Aku udah banyak. Oh ya, kok banyak isinya? Iya, udangnya banyak dia. 50.000 segini tapi isiannya banyak. Cuma dia tipikalnya kue tiaunya emang yang putih gini, nggak pakai kecap ya. Nggak pakai kecap. Bukan kue tiau yang coklat. Nanti mau satu apa dua bis? Sebesar gak sih? Besar gak? Sebesar apa? Panas sih. Oh ini mah yang merah ya? Mas panas. Aku tungguin ya. Selesai kita sarapan tadi itu, lihat ya teman-teman, jadi di pasar tadi itu banyak banget tempat makanan, terutama bakmi, kue tiau itu banyak banget. Semua pedagang itu kayaknya kita ketemu itu mungkin lebih dari 10 kali yang jualan bakmi, terutama itu bakmi dan kue tiau Medan, sama kayak yang tadi kita makan kue tiau goreng Medan itu tadi. Kenapa kita beli juga, kita cicip-cicip itu ya, satu porsi aja kita kenyang banget loh, karena dia porsinya banyak dan isiannya banyak banget. Itu ada nasi bungkus ayam tuh. Mana? Itu di situ. Udahlah, udah kenyang. Kalau sekarang udah kenyang, kita tadi udah makan kue tiau goreng Medan. Jadi tempat itu tuh emang kayaknya satu kawasan itu banyakan mungkin orang-orang Chinese Medan ya, Pia, di sana. Chinese Medan yang mereka jualan, mungkin juga mereka saudaraan atau satu kampung kali mungkin. Jadi hampir semuanya jualan itu tadi mungkin 90% itu masakan Chinese Medan. Gitu. Nah,
Nah, sekarang kita udah mau jalan pulang. Sampai di sini dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.